melihat angka yang cukup signifikan dan cukup membanggakan, artinya cukup pada satu kepuasan tersendiri bagi kinerja tim COVID-19 Kabupaten Mimika, gugus tugasnya, kemudian juga The Freeport Indonesia, dan tidak lupa masyarakat. Masyarakat dengan mulai dengan ada kesadaran-kesadaran yang cukup baik sehingga kasus ini bisa terselesaikan dengan baik lepas dari perhatian. Baik itu perhatian pemerintah juga PT Freeport. Kami sangat apresiasi ekonomi, pemulihan, kesehatan, pekerjaan lainnya itu akan dengan sendiri berjalan dengan baik seiring dengan angka kesembuhan daripada pasien-pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika. Dan dengan semangat, COVID-19-nya akan sendirinya lari, kocar-kacir, mencari selamat. Dan dia tidak akan selamat. Selagi kita akan semangat, dia akan mati.